orang-orang Yahudi datang pergi ke Palestina untuk pergi berziarah tempat ibadahnya mereka. Macam sejenis haji bagi mereka. Itu mereka datang ke situ, ke Palestina, untuk macam ziarah, yakni sebagai pendatang. Cuma mereka datang tak balik. Sampailah tipu muslihat yang dibuat oleh beberapa penjajah, diberikan senjata apa semuanya, akhirnya berlakulah peperangan kepada orang-orang Palestina yang ketika itu memang tidak memiliki senjata, terbenalah negara yang dikatakan negara Israel. Daripada tanah siapa? Tanah rampasan dari pendatang sampai dia menjadi orang yang merampas, memiliki, mengusir tuan rumah.